Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar murid-murid? Cikgu harap anda semua sihat sejahtera hendaknya. Baiklah, sebelum kita memulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini, cikgu perkenalkan diri cikgu terlebih dahulu. Saya Cikgu Muhammad Syafiq bin Roslan dari Sekolah Kemasaan Taman Sungai Besi Indah, Seri Kembangan, Selangor. Murid-murid sudah bersediakah? Nampaknya murid-murid sudah tidak sabar untuk memulakan sesi pembelajaran kita, ya? Pada kali ini, cikgu akan mengajar murid-murid tentang tajuk panjang tahun 3. Sebelum itu, mari cikgu terangkan tentang objektif pembelajaran kita pada hari ini, ya murid-murid. Di akhir sesi pembelajaran nanti, murid-murid akan dapat pertama, menukar unit ukuran panjang melibatkan meter dan sentimeter. Kedua, menyelesaikan ayat matematik tambah hingga 3 ukuran panjang melibatkan meter dan sentimeter. Ketiga, menyelesaikan ayat matematik tolak hingga 2 ukuran panjang melibatkan meter dan sentimeter. Cikgu berharap murid-murid dapat bersedia dengan buku teks tahun 3 sebagai rujukan murid-murid dan juga buku latihan untuk catatan. Baiklah murid-murid, bagi memulakan sesi pembelajaran kita, mari kita lihat pada tangan cikgu. Pada tangan cikgu, terdapat 2 utas tali. Boleh tak murid-murid teka pada tangan yang manakah terletaknya tali yang panjang? Ya, tepat sekali. Tali yang terletak pada tangan kanan cikgu merupakan tali yang panjang berbanding di tangan sebelah kiri cikgu. Macam mana murid-murid tahu ni? Hebatlah murid-murid. Pematian murid-murid terhadap sesuatu situasi amat bagus, ya? Baiklah, bagaimana pula dengan sekarang? Boleh tak murid kenal pasti yang mana satu pula lebih panjang? Mesti murid-murid dapat lihatkan, pada tangan cikgu, kedua-dua tali adalah sama panjang, bukan? Bagus murid-murid, dalam mengenal pasti panjang sesuatu benda, kita boleh kenal pasti sama ada ianya panjang, pendek dan sama panjang, ya? Kita boleh kenal pasti sama ada ianya panjang, pendek dan sama panjang, ya? Sekarang, mari kita belajar. Dalam tajuk panjang ini, murid-murid kena tahu tentang perkaitan antara unit panjang. Murid-murid tahu tak apa unit panjang yang terlibat? Apa ya? Antara unit panjang yang kita akan belajar adalah meter dan sentimeter. Berdasarkan paparan yang cikgu sediakan, cikgu telah menghubungkan apa yang perlu kita lakukan untuk mendapat nilai sesuatu panjang yang ada. Jika meter hendak ditukarkan ke dalam sentimeter, murid-murid perlu mendarabkannya dengan 100, ya? Begitu pula jika sentimeter ditukarkan ke dalam meter, murid-murid pula perlu membahagi nombor tersebut dengan 100 pula. Berdasarkan paparan ini, cikgu boleh katakan bahawa 1 meter bersamaan dengan 100 sentimeter. Sekarang, cikgu akan mengajar satu persatu tentang bagaimana untuk kita lakukan penukaran unit ini. Mari kita lihat paparan ini. 4 meter ditukarkan kepada sentimeter. Apa yang perlu kita buat, ya? Murid-murid kena ingat semula paparan tentang hubung kait tadi, ya? Apabila unit meter hendak ditukar kepada sentimeter, kita hendaklah mendarab dengan 100. Maka 4 darab dengan 100 akan jadi 400 sentimeter. Mudah, kan?
Jika nombor 4 hendak didarabkan dengan nombor 100 yang mempunyai dua sifar, murid perlu darab sahaja nombor di hadapannya, iaitu 4 dan 1. Apabila murid-murid dapat hasil darab tersebut, maka murid-murid perlu hanya tambah dua sifar sahaja di belakang hasil darab nombor tersebut. Maka jadilah 400. Senang bukan? Apa susah juga? Sabar. Matematik tak susah murid-murid. Mari kita kembali kepada konsep darab. Apa itu darab? Darabkan tambah berulang-ulang. Maka, apabila 4 darab dengan 100, murid-murid boleh tambah 100, tambah 100, tambah 100 dan tambah 100. Maka, jadilah 400. Kenapa tambah 100 sebanyak 4 kali? Murid-murid tahu tak? Kan apabila 4 darab dengan 100, ia membawa maksud terdapat 4 kumpulan yang mempunyai nilai 100. Maka, terhasillah jawapan 400 itu. Senang kan? Baiklah, mari kita tukarkan pula unit sentimeter kepada meter. Lihat pada paparan ini. 300 sentimeter ditukarkan kepada unit meter. Maka, 300 dibahagi dengan 100. 300 bahagi dengan 100 dapatlah 3. Mudahnya kan? Atau, murid-murid kembali pada konsep bahagi yang kita sudah belajar. Bahagi adalah tolak berulang-ulang kan? Jadi, mari kita tolak 300 dengan 100, murid akan dapat 200 bukan? Tolak lagi dengan 100, akan dapat baki lagi 100. Lepas tu, tolak lagi dengan 100. Dan baki adalah sifar. Di sini, kita telah tolak 100 sebanyak 3 kali kan murid-murid? Maka, jawapannya adalah 3. Mudah kan? Matematik ni tak susahlah murid-murid. Sekarang, lihat paparan ini. 2 meter 50 sentimeter ditukarkan kepada sentimeter. Mari kita selesaikan satu persatu ya. Mula-mula, kita kena tahu soalan nak apa. Soalan nak jawapan dalam sentimeter bukan? Maka, kita hanya tukarkan 2 meter kepada sentimeter. 50 sentimeter kan dah dalam unit sentimeter. Tak perlulah kita nak tukar lagi kan? Murid-murid mesti dah mahir kan? Jika 1 meter bersamaan dengan 100 sentimeter, macam mana pula jika 2 meter? Tepat sekali, 2 meter bersamaan dengan 200 sentimeter. Sekarang, murid-murid bolehlah tambah 200 sentimeter dengan 50 sentimeter. Maka, jawapannya adalah 250 sentimeter. Senangkan murid-murid? Murid-murid kenalah faham apa soalan mahukan dulu, baru selesaikannya. Seterusnya, mari kita belajar bagaimana kita hendak menambah panjang pula ya murid-murid. Mari kita lihat paparan ini. 320 meter tambah 215 meter. Berapa ya murid-murid? Cikgu telah sediakan petak grid untuk kita sama-sama lihat bagaimana proses untuk menulis, menambah dan mendapatkan jawapannya. Mari kita menggunakan bentuk lazim. Pertama sekali, pada petak grid tersebut, murid-murid boleh menulis nombor 320 meter terlebih dahulu. Ingat, satu petak, satu nombor tau. Kemudian, murid-murid tulis pula nombor 215 meter pada baris kedua. Tapi ingat,
murid-murid kena tulis pada nilai tempat yang betul. Bukan apa, terdapat ramai murid-murid yang tidak pasti macam mana untuk tulis nombor dalam bentuk lazim. Jangan risau, cikgu kan ada. Cikgu pasti bantu. Setelah murid-murid menulis dengan betul nombor dalam bentuk lazim, sekarang murid-murid bolehlah mula menambah satu per satu. Sekarang, Sifa tambah 5 sama dengan 5. Kemudian, 2 tambah 1 sama dengan 3. Dan akhir sekali, 3 tambah 2 sama dengan 5. Maka, jawapannya adalah 535 meter. Senang kan? Baiklah, sekarang kita lihat paparan ini pula. 280 cm tambah 140 cm. Mari kita jawab, murid-murid. Kita akan jawab menggunakan bentuk lazim. Murid-murid mesti sudah tahu macam mana untuk menulis dalam bentuk lazim, bukan? Sama tak dengan bentuk lazim yang cikgu telah buat? Sekarang, mari kita menambah satu per satu. Sifa tambah Sifa sama dengan Sifa. Kemudian, 8 tambah 4 sama dengan 12. Di sini, murid-murid tidak boleh menulis 12 pada satu petak. Jadi, nombor 12 akan ditulis nombor 2 pada ruangan jawapan dan 1 ditulis di petak bahagian atas nombor 2. Ini dipanggil kumpul semula. Mesti murid-murid masih lagi ingat kan? Sekarang, pada petak atas nombor 2, terdapat nombor 1. Maka, kita boleh menambah 1 tambah 2 tambah 1 sama dengan 4. Maka, jawapannya adalah 420 cm. Sekarang, mari kita lihat contoh soalan di paparan ini. 320 cm tambah 240 cm. Jawapannya hendaklah dalam meter dan sentimeter. Jom kita cuba, murid-murid. Okey, masih lagi menggunakan bentuk lazim. Sekarang, cikgu sudah isi nombor pada petak grid. Mari kita mula menambah. Sifa tambah Sifa sama dengan Sifa. 2 tambah 4 sama dengan 6. 3 tambah 2 sama dengan 5. Maka, jawapannya adalah 560 cm. Tapi, ini belum jawapan akhir. Soalan minta kita beri jawapan dalam meter dan sentimeter. Murid-murid ingat tak lagi, cikgu telah ajar macam mana kita menukar unit. Sekarang, 560 cm adalah hasil tambah 500 cm dan 60 cm. Maka, 500 cm kita boleh tukarkan kepada unit meter. 500 cm bersamaan dengan 5 meter. Jadi, jawapan akhir kita adalah 5 meter 60 cm. Seterusnya, murid-murid, mari kita lihat paparan ini. 3 meter 40 cm tambah 1 meter 90 cm dan beri jawapan dalam meter dan sentimeter. Seperti biasa, kita akan menggunakan bentuk lazim untuk menyelesaikannya. Kali ini, operasi tambah melibatkan dua unit pula, iaitu meter dan sentimeter. Jadi, kita perlu berhati-hati ya. Pada paparan cikgu,
telah menyusun nombor pada petak grid. Murid-murid kena tulis unit ya. Baiklah, sekarang kita boleh mula menambah. Kita tambah dulu pada ruangan unit sentimeter. Sifar tambah sifar sama dengan sifar. 4 tambah 9 sama dengan 13. Maka jawapannya adalah 130 cm. Sekarang kita tambah pula pada ruang meter pula. 3 tambah 1 sama dengan 4. Maka jawapannya adalah 4 meter. Sekarang jawapan kita adalah 4 meter 130 cm. Tetapi ini bukan jawapan akhir kerana pada unit sentimeter terdapat lebihan. Maka kita kena tolak 100 cm pada 130 cm dan menambah 1 meter pada 4 meter. Sekarang jawapan akhir kita adalah 5 meter 30 cm. Murid-murid yang cikgu sayangi, sekarang mari kita lihat paparan ini. 12 meter 50 cm tambah 85 cm tambah 10 meter 90 cm. Dan jawapan dalam meter dan sentimeter. Sekarang kita akan menambah 3 nombor pula. Terdapat pelbagai cara untuk menyelesaikan soalan ini. Tetapi, kita masih lagi menggunakan kaedah bentuk lazim. Baiklah, sekarang cikgu akan menambah satu persatu. Pertama sekali, cikgu akan masukkan nombor 12 meter 50 cm dan 85 cm ke dalam petak grid terlebih dahulu. Kemudian, kita akan menambah nombor tersebut. Tetapi, murid-murid kena hati-hati ya. Masukkan nombor mengikut unit. Sekarang, kita menambah pada unit sentimeter terlebih dahulu. Sifar tambah 5 sama dengan 5. 5 tambah 8 sama dengan 13. Maka, untuk unit sentimeter, jawapannya adalah 135 cm. Seterusnya, disebabkan pada unit meter tiada operasi yang kita akan buat, maka kita tuliskan sahaja 12 meter pada ruangan di bawah. Maka, jawapan sekarang adalah 12 meter 135 cm. Sekarang, jawapan 12 meter 135 cm pula akan ditambah dengan 10 meter 90 cm. Dengan menggunakan bentuk lazim, kita akan menambah seperti biasa. 5 tambah sifar sama dengan 5. 3 tambah 9 sama dengan 12. Tapi ingat, kita hanya menulis nombor 2 pada ruang jawapan. Dan nombor 1, kita tulis di ruang atas nombor 1. Sekarang, 1 tambah 1 sama dengan 2. Maka, jawapan pada unit sentimeter adalah 225 cm. Mari kita selesaikan pula pada unit meter. 2 tambah sifar sama dengan 2. 1 tambah 1 sama dengan 2. Maka, jawapan pada unit meter adalah 22 meter. Jadi, jawapan akhir kita adalah 22 meter 225 cm. Walaupun jawapan yang kita mahukan dalam meter dan sentimeter, terdapat lebihan pada unit sentimeter iaitu 225 cm. Maka, kita bolehlah menolak 200 cm pada nombor 225 cm. 225 cm tolak 200 cm sama dengan 25 cm.
200 cm bersamaan dengan 2 meter. Akan ditambah dengan 22 meter pula. Jadi, jawapan akhir yang kita akan dapat adalah 24 meter 25 cm. Baiklah murid-murid, cikgu harap dengan penjelasan cikgu tentang operasi tambah sebentar tadi, murid-murid akan lebih mahir menjawab soalan yang cikgu sediakan nanti. Mari kita jawab soalan pengukuhan daripada cikgu. Ini Aira. Tingginya 1 meter 35 cm. Dan ini rakan baiknya, Idina. Tinggi Idina 15 cm lebih tinggi daripada Aira. Berapakah jumlah tinggi mereka? Pertama sekali, kita kena mencari tinggi Idina. Maka 1 meter 35 cm akan ditambah dengan 15 cm. Tinggi Idina adalah 1 meter 50 cm. Bagi mencari jumlah tinggi mereka, tinggi Aira tambah dengan tinggi Idina. Maka 1 meter 35 cm tambah 1 meter 50 cm. Jadi, jawapannya adalah 2 meter 85 cm. Senang bukan? Sekarang, kita belajar tentang tolak panjang pula. Mari kita lihat paparan ini. 6 meter tolak 1 meter 30 cm. Jawapannya hendaklah dalam cm. Pertama sekali, kita hendaklah menukarkan 6 meter kepada unit cm. Jadi, 6 meter bersamaan dengan 600 cm. Kemudian, kita tukarkan pula 1 meter 30 cm kepada unit cm. Jadi, 1 meter bersamaan dengan 100 cm. Ditambah dengan 30 cm. Maka 1 meter 30 cm akan jadi 130 cm. Sekarang, kita boleh susun nombor ini dalam bentuk lazim. Mari kita menolak nombor-nombor ini. Sifar tolak sifar sama dengan sifar. Sifar tolak 3 tak boleh ditolak kerana nombor di atas lebih kecil. Maka, kita kena pinjam pada nombor di sebelahnya, iaitu nombor 6. Jadi, 6 akan berkurang menjadi 5. Sifar tadi akan jadi nombor 10. Maka, sekarang 10 tolak 3 sama dengan 7. Seterusnya, 5 tolak 1 sama dengan 4. Maka, jawapan akhir kita adalah 470 cm. Seterusnya, mari kita lihat paparan ini. 9 meter tolak 2 meter 60 cm, jawapan dalam meter dan sentimeter. Baiklah, pertama sekali, kita hendaklah tukarkan 9 meter ke dalam unit sentimeter. Maka, 9 meter sama dengan 900 cm. Kemudian, 2 meter pula kita tukarkan kepada sentimeter. 2 meter bersamaan 200 cm. Jangan pula kita lupakan pada 60 cm. Kita hendaklah menambah 200 cm dengan 60 cm. Kita akan dapat 260 cm. Sekarang, bolehlah kita susun dalam bentuk lazim pula. Mari kita selesaikan satu persatu. Sifar tolak sifar sama dengan sifar. Sifar tolak 6 tidak bolehkan murid-murid. Maka, sifar kena pinjam pada nombor 9. Jadi, 9 akan berkurang menjadi nombor 8.
Kemudian, sifar akan jadi 10. Sekarang, 10 bolehlah tolak dengan 6. Jawapannya adalah 4. Seterusnya, 8 tolak 2 sama dengan 6. Jadi, jawapan akhir kita adalah 640 cm. Memandangkan soalan mahukan jawapan dalam meter dan sentimeter, kita kena pisahkan 640 cm kepada 600 cm dengan 40 cm. Di sini, 600 cm bersamaan juga dengan 6 meter. Maka, jawapan akhir kita akan dapat 6 meter 40 cm. Selesai sudah operasi tolak yang cikgu ingin sampaikan kepada murid-murid. Di sini, cikgu telah sediakan satu soalan pengukuhan. Mari kita buat bersama-sama. Terdapat dua botol minuman yang mana tingginya adalah 18 cm dan 30 cm. Apakah beza tinggi kedua-dua botol ini? Murid-murid kena tahu kata kunci beza merujuk kepada operasi tolak. Jadi, kita hendaklah menolak nombor besar dengan nombor kecil. Mari kita susun nombor-nombor ini menggunakan bentuk lazim. Sekarang, kita boleh menolak nombor tersebut. Sifar tolak 8 tidak boleh ditolak kerana nombornya kecil. Maka, kena pinjam pada nombor 3. Jadi, nombor 3 akan jadi nombor 2. Dan nombor sifar jadi nombor 10. Maka, 10 tolak dengan 8 sama dengan 2. Sekarang, 2 tolak 1 sama dengan 1. Maka, jawapan akhir kita adalah 12 cm. Baiklah, murid-murid. Kita sudah sampai ke akhir rancangan. Sebelum cikgu mengundurkan diri, mari cikgu membuat rumusan terhadap isi pelajaran kita pada hari ini. Pertama, murid-murid sudah tahu tentang perkaitan antara unit panjang. Murid-murid kena ingat ya, jika meter kepada sentimeter, murid-murid kena darab 100. Dan sentimeter kepada meter, murid-murid kena bahagi dengan 100 pula. Kena ingat tau. Kedua, murid sudah tahu bagaimana untuk menambah ukuran panjang yang melibatkan meter dan sentimeter. Kena ingat ya, bila kita susun dalam bentuk lazim, murid-murid kena susun ikut unit dan nilai tempat. Ketiga, murid-murid sudah boleh menolak ukuran panjang yang melibatkan meter dan sentimeter. Jika nombor kecil, tidak boleh ditolak ya murid-murid. Murid-murid kena pinjam. Cikgu harap murid-murid dapat memahami isi pelajaran kita pada hari ini. Sekian sahaja daripada cikgu. Semoga kita jumpa lagi.